Pramuka. Nabung. Berapa? 3 juta. 3 juta. Ya udah, ini Hakim mau nabung sekarang. Berarti Hakim dagang dulu. Nanti setelah dagang langsung ke bank. Sambil dagang sambil nganterin domba. Oke? Oke. Oh. Tinggal beli domba jaluna nya. Nah, cok. Oh, ga domba. Ya, cok. Ke pasar. Asal mana ye? Ibu. Ibu. Saya mau ke pasar dulu buat Hakim. Bener, Hakim. Ya, kemana? Ke pasar atau Hakim? Pasar. Hah? Pasar. Ini teman-teman lagi. Nah, ini kan.
Lihat Hakim, lihat. Jadi 5 ya. Hakim tuh si Hakim mah pinter. Gimana? 5.000 tadi. Yuk, kesana jalan. Uangnya. Ambil yang uangnya. Ayo foto tuanya. Tadi ya Hakim. Run. Egi ulang lagi jalan. Egi ulang. Barang itu. Enggak. Jajan. Mana? Hakim. Hakim ya? Di Egi. Iya. Bisa marah, ha? Boleh, Bu. Dari ini mau. Mau enggak? Hai, Hakim. Benar beli lagi katanya. Mau beli lagi, Ge. 2. Pas ya. Bener tuh, gitu mah, Cobi.
2.500. 2.500. Jadi 10. 40 kirang hiji. Hanya TM-nya. Ya udah. Dagangan Hakim udah beak, udah habis, ku tete-tete udah dibolong. Dan mana buku tabungannya? Udah habis. Kamu dagangnya di mana habis? Di pasar. Di pasar. Di pasar Subang. Kamu di pasar dagang? Ada yang beli? Ada. Robot cewek. Robot cewek, kamu mah cewek aja. Ada yang beli ada. Kamu di pasar dapat uangnya. Kata orang-orang gimana katanya? Beli. Oh, tuh lihat Egi beli. Jadi cepet laku dong sekarang. Waduh. Kalau Egi mah lihatnya cewek aja. Udah dapat duitnya dapat berapa? 41. Uangnya 41.000. Lebih. Yang borong aja 50. Lebih. Udah dapat berapa uangnya? Hitung. Hitung. Dapat banyak. Tabungnya udah ya? Udah. Pak. Nah, dapat. Mana buku tabungannya? Buku tabungannya mana? Nih anak kelas 2 SD nih, tabungannya ada 10 juta. 10 juta. Woi, keren dia. Berapa dapat uangnya? 2. Tinggallah 4. Sembilan puluh empat. Egi berapa bagiannya? Mau dikasih bagian berapa? Kasih bagian berapa? Dapat 94.000. Egi mau dikasih bagian berapa? Wey, dapat Egi. Wey, selamat. Titipin di Pak Momo buat nabung lagi. Ah,
udah dapat penghasilan ya gini. Dekat. Tadi udah dapat kan, nabung kan? Top 10 juta ya. Waduh, orang tuanya juga bagus loh, anak uangnya anaknya enggak diganggu sama sekali. Keren. Anaknya udah punya tabungan 10 juta modal dasar untuk masa depan. Oke. Jadi Hakim dicium. Sama siapa? Cewek. Terus? Ibu-ibu mama. Mama, terus kamu enggak dicium? Lompat lagi Mas. Ke mana Mas Yun sih? Anak unca. Aduh. Iyalah. Kamu teh sudah dapat dagang, udah punya tabungan. Udah bagus kan? Oke, ikut cari Tuh lihat. Wah, oke, nang Egi. Tuh tabungan udah loba. Naon? Iya kawin. Nah, iyalah kemana maneh we kawin terus. Ya, kamu udah top. Tabungan udah 10 juta. Weh. Dagang lancar terus, ya. Yang di MR sudah diangkat belum uangnya? Nggak tahu. Oh, udah bagus. Gini, terima kasih dong sama yang belanja. Kamu ngomong. Terima kasih, Teteh. Terima kasih. Sudah. Sudah beliin Ani. Semoga enak. Ya, oke. Dadah dong semuanya, dadah. Areal pasar yang dulu berantakan, pedagang kaki limanya sekarang sudah rapi. Tinggal kreativitas para pedagangnya untuk menyesuaikan jongko-jongko dan kios-kios itu dengan bangunan agar rapi tertata. Tinggal, karena sekarang itu kerapihan itu sudah bagian modal dasar dalam berbisnis kuliner. Jadi orang sangat menyukai hari ini hal-hal yang branded. Branded nggak mesti harus bahwa brand itu merek mahal. Tapi kemampuan kita untuk membangun brand agar tempatnya itu nyaman. Ini kan udah nyaman. Tinggal ya kemampuan. Tinggal ngara rapih na ieu mah. Mohon Pak. Rapi kiosna tong pabeulit parkir motor na nu rapi. Iya Mas. Masih berantakan. Teh, kemah itu bisa jang pamit itu di paping jang parkir itu menang parkir jadinya ngewa. Bikin gagal guys, nabung Chan. Nabung. Nah, ini nabung ya. Sekarang nabung lagi terus biar kamu jadi orang kaya. Beres. Jadi gini, nanti Hakim saya siapin kios di sini satu. Ya, ini dagangnya enggak usah keliling lagi. Nanti dagang di sini punya kios namanya Kios Hakim. Dagang naon we, buah-buahan. Kan udah punya modal. Nah itu uangnya bisa pakai untuk modal punya kios. Mau dagang apa? Gorengan, terus? Buah. Buah, terus? Minuman. Rokok. Yang penting mah Hakim gak boleh merokok. Hakim punya kios. Kios Hakim, oh terkenal. Itu Kios Hakim, kayak buka kios tuh. Kayak di mana, kayak nyari, nyak, kayak disiapkan. Kayak nyiapkan anaknya. Oke? Oke itu? Siap tuh?
Pulang sekolah ke sini, nanti pas Hakim sekolah pagi-pagi tungguin sama Bapak. Pulang sekolah tungguin sama Hakim. Ya kan? Sore atau malam nanti tungguin sama Bapak lagi. Kiosnya sampai malam. Hakim jualan di kios dari jam 1 sampai jam 4. Pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Jam? Oh, berarti jam 1. Ya. Nanti punya kios. Kios Hakim. Hebat kan? Tuh sangka nasibnya. Duh. Oh, jalan-jalan tuh, tuh. Sok Hakim ningali. Tuh, ningali. Hakim. Kim. Tah, yo awu tak ka dia Kim tah. Tah, yo Kim. Kata bisa ngedi, dahar Kim. Gede makan ngelawan. Oh, Kim. Oh, gimana? Banyak. Iya. Jualan di sini laku enggak kira-kira, Kim? Enggak tahu. Ya dicobain, pasti laku. Ini mah pasar, Kim. Oke, buka warung di dia kios. Kios Hakim. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay? Ayeuna nabung heula ke bank duit kamari. Nyamuk sampai menang 1 juta 500 ribu, 2 juta gancang Bung Harna dagang teh. Saya Hakim teh. Ya. Jadi nu dibere warung berarti hiji tukang buah nu digusur dulu. Ya. Dua tukang anu ngarepe si Abah, si Aki-aki nu budeg teh. Ya. Ya kan, nu ngarepeun Baitulrahim. Ya. Ya Hakim. Ya. Kim, tak ada ya Kim? Wah, beres. Payu mah, wow. Semuanya, ya Kimnya, ya. Kim, ya, oke. Okay. Siap dagang di sini? Siap. Oke, okay. Oke. Okay. Dagang naon? Buah. Terus? Buah, lain buah. Terus? Rokok. Terus? Kopi. Kopi, terus? Gorengan. Ah, gorengan. Benar. Terus? Lauk asin. Lauk asin. Menang bapak. Asin menang bapak teh. Ya. Ya. Mas, beres. Wah, oh, muli mah mahal, Ki. Oke, nuhun ya. Oke, nuhun.